Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam, Nggih, Nyai. Nyuwun tulung. Oh, teng Jawi, nggih. Nggih. Iki badhe teng Jawi. Oh, nggih, Nyai. Nyuwun tulung kami-kami di kasih tausiah 5 menit, Nyai, taukultum kuliah 7 menit untuk tema yang kami sampaikan tentang bagaimanapun juga kiai-kiai kita yang pendidik, mengasuh, mengenalkan generasi santri tentang agamanya. Nggih, alik. Nggih, monggo Yai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur Ihya ingkang mulya, para napa niki jamaah netizen. Nggih. Mungkin kita bisa menjaga Islam. Amin. Menjaga jamaah. Amin. Menjaga adat. Amin. Menjaga Nusantara. Amin. Menjaga Inggris. Amin. Ngeten orang-orang bahwa sejak Nabi sampai sekarang itu sudah lama 1446 tahun. Sungguh zaman yang sangat panjang, sehingga sulit orang bisa memastikan bahwa fulan itu keturunan Nabi apa bukan. Kalau masih tahun 100, 150, 200, 300 masih gampang. Tapi ini sudah 1400 tahun lebih untuk klaim bahwa seseorang keturunan Nabi tentu harus didukung bukti, didukung kajian ilmiah, ada tracking nasab, ada tracking DNA, terus ada kajian ilmiah tentu untuk memastikan fulan yang ngaku-ngaku keturunan Nabi di zaman yang sudah 1400 tahun lebih ini benar apa tidak. Yang kedua, nyata banyak perbedaan pendapat. Tentu kajian untuk memastikan mana yang benar, mana yang salah itu menjadi penting. Lalu data juga berbeda-beda. Buku mengatakan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Ada buku yang mengatakan Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Tentu dilakukannya kajian itu untuk memastikan mana yang benar, mana yang salah. Nah, siapapun termasuk teman-teman dari Yaman, tidak usah khawatir dengan kajian ini. Siapa tahu sampean memang terbukti benar keturunan Nabi, maka umat tidak ragu lagi takzim, tabarruk dengan panjenengan. Dan kalau ternyata bukan keturunan Nabi, enggak perlu kita berberat hati untuk dikeluarkan, untuk dieliminasi dari anggapan yang selama ini dianggap keturunan Nabi. Quran mengisyaratkan "Wayutahhirukum tathira." Allah benar-benar menyatakan kalian semua suci wahai ahlul bait. Nah, untuk menjaga kesucian, kemurnian zuriat Nabi, maka perlu dilakukan kajian di tracking sehingga nanti hasilnya orang-orang yang diyakini itu pidana murni dicampuri keturunan Enaro, tidak dicampuri keturunan siapa-siapa, murni keturunan Nabi, sehingga ketika sudah dipastikan pulang-pulang itu keturunan Nabi murni, maka umat tidak ragu
untuk tanggung taatum, bahkan tabarru kepada mereka. Kalau enggak dilakukan kasihan, khawatirnya kadung kita azimi, kita baruki sebegitu rupa, dianggap bagian dari baitohirukum tadiro. Nah, ternyata anak putu disemprul. Repot juga begitu. Terus sekali lagi, mending nama kita enggak dicantolkan di situ, tapi muria ini menjadi suci dan murni, daripada kita memaksakan diri dicantolkan di situ. Kalau dilepas ngamuk-ngamuk, tapi ujung-ujungnya menyebabkan muria ini jadi enggak murni. Tidak wajitul hero pun tak hero. Kalau itu yang kalian lakukan, maka sebetulnya sampean itu tidak memperjuangkan kemurnian durian Nabi, tapi memperjuangkan kepentinganmu sendiri. Nah, kalau begitu, gak usah diklaim bagian dari amar ma'ruf dari mungkar. Gak usah diklaim dicap-cap menegakkan kebenaran. Gak usah lah. Aku sak beres-beres mawon bahwa kami memperjuangkan kepentingan kami sendiri, lalu bahwa saya Marzuki ngaji Quran kepada Ustaz Syafi'i di Blitar, itu nyata. Bahwa saya ngaji kitab Mutamimah, ngaji kitab Bukhari kepada Mbak Yeridu'un Bihasbullah, itu nyata. Bahwa saya bisa sholat yang mengajari Ibu Umi, itu nyata. Nah, jangan sampai kita ini 100% kot'i nyata diajari si Fulan, diulang si Fulan, lalu dalam hal ta'zim dan mahabbah kita justru mengalihkan hati kepada orang lain yang sama sekali enggak pernah mengulang kita. Hanya mereka minta dihormati karena diduga secara zonni katanya mereka keturunan Nabi. Kalau sampai guru yang kopi mengajar kepada kita lalu kita lupakan, bapak ibu yang kopi harus kita hormati, malah kita lupakan, beralih mahabbah dan ta'zim kepada orang lain yang katanya karena nasab Rasulullah, tapi status kenasabannya belum qot'i karena belum dibuktikan, hanya janji. Sungguh salah dalam kaidah kalau yang qot'i kita tinggalkan beralih kepada sesuatu yang dzanni, bahkan mungkin dzanni pun tidak wahmi atau malah kotok gitu. Jadi sekali lagi, bahwa fulan-fulan itu guru kita nyata, tapi fulan-fulan itu keturunan Nabi, masih perlu pembuktian. Jangan sampai dalam upaya menghormati orang yang dzanni, kebenarannya dzanni, lalu sampai meninggalkan para asatidz, para masyayikh, orang tua, mertua, yang mana itu semua hubungan dengan kita qot'i. Lalu yang saya tahu, gak ada orang Yaman jadi guru TPQ, gak ada orang Yaman jadi guru TK, gak ada orang Yaman yang saya tahu jadi gak telaten ya, guru MI gak telaten. Gak telaten apa ya, apa? Gak ada yang jadi guru langgar. Semua guru-guru itu rata-rata pribumi. Artinya kita umat Islam Indonesia itu iso sholat teko guru pribumi. Gih, laras, laras. Iso Quran teko guru pribumi. Nyata. Nah, kalau tahu-tahu hanya karena cinta kepada orang lain
yang belum tentu. Lantas guru-guru pribumi kita lupakan, kita lepaskan dari hati kita. Sungguh itu salah, tadi kami sampaikan. Okay. Yang kedua, hari-hari kita sholat itu bersanad kepada siapa? Hari-hari kita maca Quran wiridan bersanad kepada siapa? Kalau katanya bersanad pada guru-guru ngaji, gak bisa. Kalau mereka sudah kamu kubur dari hatimu, sudah gak kamu mahabbai, sudah gak kamu tazimi. Sementara orang lain yang kamu mahabbai, yang kamu tazimi, dia mengajarkan sholat dan segala macamnya. Lalu yang bahaya sekali lagi, ibadah yang dewek bendino itu, itu terus nyanak yang gede sopo, putus sanak yang itu bahaya. Dan sekali lagi, ayo kita jaga agama, ayo kita jaga nasab Rasulullah. Kalau dalam rangka menjaga kemurnian nasab Rasulullah, harus dilakukan kajian, monggo pun dilakukan kajian. Jadi pasukan pun terus. Oke, siap ya, siap ya. Dalam rangka memurnikan nasab Rasulullah, kita yang selama ini diduga keturunan Rasulullah, lalu dikaji, tidak terbukti, terus diutus dari situ. Tapi dalam rangka menjaga kemurnian Rasulullah, nasab Rasulullah, gelemong, mending kita keluar dari situ. Duriyah menjadi murni daripada kita ada di situ. Duriyah menjadi campur-campur, enggak taruh karuan. Oke, laras ya, siap. Lalu, yang terakhir, hadirin alhamdulillah, sering saya katakan bahwa karena Nabi itu Mekah, Nabi itu Quraisy, Nabi itu Bani Hasyim, Nabi itu pintar fatona, Nabi super jujur amanah, Nabi ini cember jodohnya keanamuan, Nabi enggak hantu. Nah, kalau yang ngaku atau diduga keturunan Nabi pojok Quraisy, pojok Mekah, pojok Bani Hasyim, wongnya gagah pisan, putih sempurna merahan, karim pisan, pinter, cembar jodohnya, luas wawasannya, agak saya mau ini bisa deh. Nah, yang begitu itu pertama maklum lah. Tetapi nyon saya, kalau bangsanya beda, wong Mesir, wong Afghanistan, wong Yaman, wong Indonesia, sukunya juga beda. Nabi Quraisy dia Habasa, Nabi Quraisy dia Kanaan, Nabi Quraisy dia Tamim, Nabi Quraisy dia Majikalib, Nabi Quraisy dia Hadramaut. Marganya juga beda, wajahnya yang ngaco. Oke, oke. Terjasanya juga ngaco. Oke, jelas. Akhlak, jembar bodohnya, Hanif juga ngaco. Lalu ngaku-ngaku keturunan Nabi, dicek ragelem, terus piye karena kita-kita. Oke, terus. Bisa meyakini bahwa orang yang beda suku, beda marga, beda sembarang, itu keturunan Nabi. Ketika orang yakin jinsoni, terus karena belum biye, benar-benar ingin memperjuangkan kemurnian dunia Nabi, sehingga umat bisa mantep untuk beruk dengan mereka, atau sebetulnya memikir kepentingan dewe. Kemudian 1446 tahun sudah, lalu ono sing ngaku nasab Songolikur, nasab Songolikur, nasab Tenggungwolu, itu kalau dirata-rata 1446 tahun dibagi Wolulikur ketemu 50 itu lebih. Okay. Kalau dibagi Tenggungwolu ketemu sekitar 46-47. Apa
realistis. Rata-rata jarak antara anak dengan ibunya 51 tahun laki yang lahir nih. 47 tahun laki yang lahir nih. Badannya tuh perempuan Arab songolat laki. Barulah 100 telikur rapi. Rompulo selikur rikur selikur tuwi anak. Siti Fatulah hitungan belasan songolat rompulo tuwi anak. Nah kalau ngaku keturunan ketua 8 berarti dikai rata-rata 51 lebih. Itu sulit dipercaya. Gak realistis, gak faktual. Gak ilmiah ya. Kemudian ya. Kan sehingga angin dipercaya menunggui. Nah monggo lenggah bareng, monggo ikhlas rindu. Dari kasih ternyata terbukti alhamdulillah umat tidak ragu tak dinteng jenungan. Kalau gak terbukti juga alhamdulillah kita berhasil menjaga kemurnian mulia Nabi gak dicampur-campuri. Dan ini sekali lagi sama tersuun kepada Yai Iman, tersuun kepada Kendur Ehya dan yang lain-lain yang terus melakukan kajian dari berbagai sisi, tujuannya bagaimana menjaga murninya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap ya. Jazakumullah aksana jasa. Amin amin. Kapunten rojo kedawan. Mboten napa-napa Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim Yai, salam takdim. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, asalamualaikum. Alhamdulillah dapat amunisi dari ketua PWNU Jatim yang berhenti kemarin itu, gitu. Tapi beliau orang yang cerdas.